Seterusnya, kami nak bawa anda ke cerita pagi Sarawak, tetapi terlebih dahulu kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan status terkini jangkitan kes COVID-19 di sekitar negeri Sarawak seperti kami kongsikan di sebelah kanan kami ini, iaitu sebanyak 261 kes baharu telah pun dicatatkan di sana, dan ini antara pecahan daripada 261 kes tersebut. Di Sarawak sudah tiada lagi kawasan hijau, kebanyakannya kawasan merah, jingga dan juga kuning. Dan kita lihat daripada 261 itu, pertambahan kes yang tertinggi dilaporkan di bahagian Kuching, iaitu pertambahan 119 kes. Dan kita lihat juga jumlah kes kumulatif positif di Sarawak pada ketika ini adalah 73,579. Namun kita lihat angka ini merupakan satu angka yang semakin bertambah baik saban hari dengan peningkatan program vaksinasi di negeri Sarawak pada ketika ini. Kita lihat dari segi jumlah pendaftarannya sangat tinggi, iaitu 88.0%, manakala bagi individu yang telah melengkapkan dos pertama vaksin 57.4%, melebihi 50%. Sarawak ni sebenarnya antara negeri yang mempunyai capaian program vaksinasi yang agak tinggi. Kalau anda ikuti di laman media sosial setiap hari akan dikemaskini berkenaan program vaksinasi di sana. Jadi setelah perkongsian ini, kami ingin terus saja bawa anda ke cerita pagi Sarawak. Kita terus saja bersama dengan rakan penyampai Siti Aida Alik di sana. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk cerita pagi dari Sarawak hari ini, saya ingin membawa anda semua untuk berkongsi mengenai program serahan bakul makanan. Dan seperti yang sedia maklum, kebakaran ini ramai pihak, tidak kira lah dalam kalangan syarikat korporat ke syarikat swasta ataupun persatuan dan juga orang persendirian, ramai di antara mereka yang tampil menyediakan bakul makanan bagi membantu golongan yang memerlukan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan pada hari ini, untuk program serahan bakul makanan adalah dianjurkan oleh Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS. Dan untuk bercerita lebih lanjut mengenai program serahan ini, bersama saya ketika ini adalah pengerusi PWKS ini sendiri, iaitu Puan Roslin lah. Baik, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Baik Puan, mungkin Puan boleh ceritakan dengan lebih lanjut mengenai program serahan bakul makanan yang dijalankan pada hari ini. Salam sejahtera dan kepada semua. Selamat pagi lagi. Sebenarnya inilah anjuran Persatuan Wanita Kayan Sarawak. Ini sumbangan yang telah kita sediakan untuk menolong yang sesiapa yang perlukan pada masa ini. Baik Puan, mungkin apa agaknya barangan ataupun keperluan yang disediakan untuk dalam bungkusan makanan pada hari ini Puan? Kali ini kita ada sediakan dalam 100 bungkusan yang mengandungi beberapa macam-macam makanan, iaitu minyak masak, beras, mie, roti dan semuanya saya ingat dalam 10 macam-macam makanan. Baik, Puan, agaknya untuk hari ini berapa ramai agaknya yang akan menerima bungkusan makanan ini? Pada hari ini kita akan menderma kepada 100 orang yang telah disenaraikan, dan kita sudah pilih, panggil juga yang sesiapa yang memerlukan. Ya. Baik, terima kasih Puan atas penerangan itu tadi. Baik, ingin saya jelaskan di sini, dalam masa kita berdepan dengan pandemi COVID-19 ini, pastinya sumbangan daripada pihak-pihak seperti Persatuan Wanita Kayan ini sangat-sangatlah dihargai oleh mereka yang sangat-sangat terkesan semasa pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga harapkan agar ramai lagi pihak yang sama-sama tampil berkongsi rezeki menyediakan bakul
makan ini agar lebih ramai lagi mereka yang terkesan dapat menerima bantuan bakul makanan ini. Baik, rasanya setakat ini saja laporan saya, lintas langsung kita untuk Cerita Pagi Sarawak. Kembali bersama rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.